melaksanakannya sampai jam 11 malam, padahal izinnya sampai jam di sini jam 16.00. Untuk itu, dengan kejadian itu saya sempat ditelepon Pak Camat Gusti Gajaya untuk mengasih tahu saya untuk membubarkan, dan saya langsung atensi anggota saya malam itu untuk membubarkan. Saya mohon maaf pada instansi pemerintah terutama kepolisian atas digelarnya pesta pernikahan anak saya yang sampai larut malam. Mungkin itu ada keteledoran saya, dan saya mohon maaf yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau warga setempat juga. Ya, barangkali itu saja permohonan maaf saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya himbau kepada warga yang akan melakukan acara, jangan mengikuti apa yang setelah saya lakukan.